Usaha meningkatkan pendapatan usahawan muda dan golongan B40 menjadi antara perkongsian dari Negeri Sembilan hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Amir Ashraf Rusidan. Silakan Amir. Ya, Sahi. Kira-kira 20,000 pelajar institusi pengajian tinggi IPT dan golongan B40 disasar membuat pendaftaran perniagaan melalui skim pendaftaran perniagaan prihatin SPP Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM tahun ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merangkap pengurusi SSM, Dato' Azman Muhammad Yusof berkata, 39,315 pendaftaran melibatkan golongan terbabit dari 1 Januari tahun lalu sehingga 31 Ogos lalu. Kita tengok pada hari ini pun dah ada apa ni usaha-usaha muda yang di pasar yang terlibat dalam dunia perniagaan sekarang ini telah pun mencipta satu kejayaan yang cukup pantas untuk menjadi seorang jutawan kerana mereka pandai menggunakan apa ni social media mempromosikan apa ni dia punya produk-produk dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan pelajar-pelajar yang sedia ada ni mereka tahu etika-etika dia. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Program Usahawan Muda 2022 PUM22 peringkat Negeri Sembilan di Politeknik Nilai. Ia menarik 600 penyertaan dalam kalangan pelajar IPTE. SSM menyasarkan pelaksanaan 6 PUM22 di Negeri Sembilan dan Sarawak. Seramai 6,099 anggota dan pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sembilan bersiap siaga menghadapi bencana banjir pada fasa peralihan monsun timur laut selepas pengalaman berhadapan banjir pada Disember 2021 hingga Januari lalu. APM kini lebih bersedia. Timbalan Pengarah APM Negeri Sembilan, Major PA Syamil Ithman berkata, selaku Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, mesyuarat telah dibuat bagi membincangkan persediaan menghadapi banjir. Penekanan adalah kemaskini, aset dan kekuatan anggota melibatkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kita minta komuniti menyertai khusus ataupun latihan yang diberikan oleh APM, Angkatan Pertahanan Malaysia. Dan yang kedua, bagi kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ni, mohon kepada semua orang awam sediakan sepatu bag, iaitu orang kata bag ready to go. Bag ni bertujuan kita letakkan perkara penting seperti dokumen, duit sedikit, bekalan makanan sedikit untuk berpindah ke PPS. Dan kita sarankan kepada semua komuniti apabila dapat je amaran ataupun dapat je notifikasi daripada ketua komuniti MPKK, JPKKP dan juga APM untuk berpindah, kita sarankan untuk bertindak dengan segera tanpa melengah-lengahkan masa. Berhubung aset JPBN, kini terdapat 82 buah bot dan 500 jentera darat pelbagai jenis. Bencana banjir di Negeri Sembilan sebelum ini menyebabkan penduduk di Jelebu kehilangan rumah selain kemusnahan infrastruktur dan harta benda. Regimen 508 Askar Wataniah Kem Rasah menganjurkan program Teras 4 Pelan Strategik MINDEF 2021-2025 peringkat 1 Brigade bagi mendukung tunggak kelima Panglima Tentera Darat iaitu peningkatan hubungan tentera darat dengan awam. Komandan Kem Said Sirajuddin, Colonel Syahrudin Arifin berkata peranannya mempromosi imej tentera darat kepada komuniti dan menggalakkan penglibatan mereka. Kira-kira 200 pelajar terlibat dengan pelajar tingkatan 5 diberi motivasi bagi meningkatkan semangat menghadapi peperiksaan besar. Tujuan utama program ini adalah untuk kita melaksanakan pelan strategik MINDEF di Malaysia Kementerian Pertahanan dan juga tonggak kelima Panglima Tentera Darat yang ke-28. Di mana kita punya objektif utama adalah untuk mempromosikan imej tentera kepada pihak awam, bukan sahaja pelajar-pelajar sekolah sahaja, kepada semua orang awam ataupun komuniti setempat yang hadir pada ini untuk kita menunjukkan bahawa tentera darat sentiasa bersama dengan komuniti awam untuk kita sama-sama membangunkan negara kita untuk ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang. Beliau berkata demikian dijemput.
Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu turut menyambut baik usaha yang dilakukan bersama tentera darat itu. Ia dilihat mampu membantu pelajar memupuk semangat untuk menjadi lebih berdisiplin. Pengisian program tersebut dia juga selaras dengan hasrat pendidikan lah. Terutama dia fokus kepada anak-anak ataupun calon-calon yang akan menduduki peperiksaan awam iaitu SPM dan juga STPM. Jadi kita ucapkan terima kasihlah sebab sepanjang satu hari ini pengisian dari segi suntikan semangat dan juga motivasi tersebut sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita terus bersemangatlah untuk terutama dalam menghadapi untuk meningkatkan kecemerlangan diri. Dan begitu juga kalau saya sebut tadi dia seiring dengan aktiviti co-curriculum kita. Jadi kita minta juga pelajar-pelajar kita ni ditanam semangat sekurang-kurangnya menyertai pasukan wataniah ni untuk membela negara kita. Bagi pelajar, mereka teruja dengan kehadiran tentera darat turun padang mendekati komuniti di samping adanya ruang pameran aset yang digunakan. Memang minat saya dari kecil nak jadi askar. Bila tentera darat ni datang, terbukalah yang saya nak masuk askar. Tak sabar nak tunggu peluang tu. Kedatangan tentera darat ni membuatkan saya lebih berpengalaman tentang aset-aset kenderaan dengan ATV-nya, dengan senjata-senjatanya yang seperti senjata sniper rifle, M16 semua. Saya dapat rasalah macam mana yang untuk dibezakan dalam games daripada real life. Saya rasa gembira lah sebab tentera darat dapat cerita kenangan pengalaman baru. So saya dapat rasa lah pistol tu berat dia macam mana, siasat dia macam mana, saya dapat tahu lah. Kalau boleh saya nak masuk, tengoklah kat mana rezeki kan. Kalau ada tu, adalah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Amir.